Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat foto profil kita tampil penuh atau tidak terpotong untuk foto profil di WhatsApp. Sebagai contoh, kita coba buka WhatsApp kita. Klik setelan, kita klik foto profil. Kita coba pakai foto yang 16 banding 9. Kita coba. Nah, ini. Jika kita pakai foto seperti ini, maka untuk ukuran fotonya akan terpotong. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial agar foto di sini bisa tampil semua. Yang pertama, kalian harus download aplikasinya, yaitu aplikasi di Play Store, namanya kalian klik aja. WhatsApp Group. Nama aplikasinya yaitu WhatsApp Group. Nah, untuk aplikasinya seperti ini. Di sini saya sudah download, jadi tinggal pakai aja. Langsung aja kita buka untuk aplikasinya. Kita tunggu, masih loading. Di sini kalian bisa pilih foto. Itu ada menu foto, itu kalian klik. Ada menu foto, kalian klik. Yang ada di pojok kiri bawah itu. Kita tambahkan untuk fotonya, kita coba ambil dari galeri. Untuk fotonya seperti tadi. Nah, ini. Setelah itu kalian checklist saja untuk kotak yang ada di atas itu. Pilih lanjut. Nah, ini sudah menjadi full. Dan di sini kalian bisa tambahkan background. Kalian klik, nah ini kalian bisa tambahkan bayangan, tambahkan juga untuk latar belakang, dan kita coba untuk menu lainnya, atau kalian bisa perbesar seperti ini atau perkecil. Nah, ini. Setelah itu kita coba untuk menu lainnya, itu kalian klik icon pensil itu untuk merubah. Nah, ini gambar latar belakang. Kita tambahkan latar belakang atau backgroundnya. Kita contohkan untuk backgroundnya seperti ini. Kalian checklist. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Jadi untuk fotonya sudah tidak terpotong lagi atau sudah bisa tampil semua. Kita coba langsung ke WhatsApp. Kita keluar dari aplikasi. Kalian bisa simpan dulu. Kita kembali ke menu awal, atau kalian bisa langsung keluar dari aplikasi ini, langsung menuju ke WhatsApp.
Dan kita akan coba untuk posting foto yang tadi, apa sudah bisa tampil semua atau masih terpotong. Nah, ini sudah selesai. Sudah bisa tampil semuanya. Setelah itu kalian bisa klik selesai untuk mengunggah foto profil kalian. Sekian untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.